Guys, dulurku dan para sahabatku ya. Mari kita bersama-sama lor ya, bersama-sama untuk membahas ya, membahas tentang burung perkutut ya. Ini tentang masalah sisik di burung perkutut lor ya, sisik di kaki. Yang kita hitung ya. Kita hitung bersama-sama ya. Jadi begini lor ya. Orang pada zaman dahulu yaitu sering mengaitkan jika Burung perkutut lokal yang memiliki sisik kaki tertentu itu memiliki hal mistis ataupun tuah sendiri. Nah, itu bagaimana, atau untuk penjabarannya, untuk kan gitu ya? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan. Seluruh nusantara, sahabat cinta perkutut lokal alam, poros dulurku, dan poros sahabatku dimanapun. Seluruhku dan para sahabatku berada Semoga para sahabat dan para seluruh diberikan kesehatan Diberikan kemudahan, dilancarkan Dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Oke telur ya Kita kembali lagi untuk topik kali ini Untuk tema hari ini ya Jadi Kemarin itu Ada sedulur ataupun sahabat kita Itu sempat komen Katanya itu Uh, bilang kalau toh setia, uh, katanya beliau itu tukang jaring katanya ya itu kemarin tuh saya tidak sempat tanya namanya siapa cuman kemarin sempat komen itu katanya jaring itu nggak tahu masalah katurangan ya intinya nggak tahu mas masalah katurangan lah ini dulur ya dan para sahabat itu nggak usah khawatir dulur, -dulur dan para sahabat masalah katurangan yang tidak tahu ataupun yang masih pemula ya ini Bagaimana tuh untuk penjabarannya, atau biar pemula pun, ibaratnya orang orang awam pun biar tahu, orang awam ya, biar tahu tentang masyarakat katurangga itu bagaimana ya. Jadi ini saya akan jelaskan di, di sini lor. Jadi kita ambil yang paling simpel saja ya, dari jumlah sisi, ya, dari jumlah sisi ini yang ditentukan ya, jadi jumlah sisi kaki burung perkutut yang ditentukan menandakan bahwa ya bahwa burung perkutut lokal tersebut itu memiliki keistimewaannya tersendiri lor itu dari sisi kaki ya ini saya berbicara di lain katuranggan ini saya berbicara ciri mati ya kesempatan kali ini ciri mati kenapa kok saya berbicara ciri mati karena ciri mati itu burung perkutut itu sejak dari lahir di alam bebas sana itu sejak lahir itu ya cirinya seperti itu ada cirinya tertentu Ya, itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang masalah ciri mati untuk dulur dan persahabat dan khususnya pemula dan bagi dulur dan por yang tidak mengetahui tentang masalah ciri mati ataupun katurangan, ya. Oke, dulur ya. Jadi <coughs> cara cara untuk menghitung ya jumlah sisik kaki pada burung perkutut lokal adalah hitunglah Jumlah sisik kaki ini, ya sisik kaki ini loh. Kita hitung ya mulai dari pangkal, pangkal kaki ini ya. Ini terus ke bawah. Ini dihitung di tengah-tengahnya ya dong sampai ujung jari sini. Kita hitungnya itu di pas tengah-tengahnya ini sampai ujung jari seperti ini ya, ujung jari ini sampai ke pangkal kaki ini dihitung ke bawah sampai ujung jari terus setelah ini kita hitung, sebelah kiri nanti sebelah kanan juga kita hitung ya di tengahnya ya, dari pangkal kaki ini ke bawah sampai ujung jari kita hitung, kita jumlahkan. Jadi, setelah kita hitung yang kiri, kita jumlahkan terus kita hitung yang kanan, kita jumlahkan terus kita jadikan satu jumlahnya, berapa kan gitu ya. Jadi begini lor, untuk ya, untuk jumlah ya, ini jumlah dulu, nanti saya akan mencoba mem untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitungnya dong. Tapi dulu dulu tanpa sahabat ini berbicara tentang jumlah dulu yang baik untuk dipelihara ataupun yang tidak baik untuk dipelihara. Ya. Jadi pertama dulu ya, jumlah sisik kaki ya, jumlah sisik kaki yang jumlahnya kanan kiri sudah kita jumlahkan, setelah kita hitung satu persatu setelah itu kita jumlahkan, itu jumlah kakinya itu antara 32 34, 35, 39, ataupun 40, ya, itu biasanya paling dicari tukang pikat. Tukang pikat itu biasanya banyak dicari oleh tukang pikat. dah ini udah pengalaman tukang pikat lah. Tanya seluruh Nusantara betul atau tidak, Ini dicari oleh tukang pikat. Dan, gini lor, karena suara yang e, jumlah tersebut itu mampu menggoda burung perkutut lain untuk mendekat. Karena ini maksudnya ciri mati bukan katuranggan lo ya, ciri mati. Jadi ciri sejak lahir di alam bebasnya sana. Nah, ini kalau jumlahnya 32 34 35 39 40. Itu dicari oleh tukang pikat. Lah kalau dirawat untuk orang umum, Kang, malah bagus tidak apa-apa, itu bagus. Ya, itu. Itu yang pertama dulur ya. Untuk yang kedua, setelah kita menjumlahkan sisik kaki ini ya, setelah kanan kita hitung, kiri kita hitung, kita jumlahkan, ya, ketemunya 33. Nah 33 adalah rajanya burung perkutut lokal untuk pikat. Itu rajane dulur. Rajane untuk pikat. Jadi sewaktu dulur-dulur dan para sahabat mempunyai burung perkutut lokal yang berjumlah sisik kanan kiri kita jumlahkan jumlahnya itu 33 wah itu rezeki dulur-dulur kenapa kok saya bilang rezeki dulur-dulur karena apa ini untuk pikat untuk kita bawa untuk istilahnya delok itu bagus banget burung tetap mendekat tidak lama burung itu langsung nyamber lah itu berarti kita kalau mendapatkan burung perkutut untuk pas waktu kita pikat itu kan rezeki gitu nah, itu rezeki itu rajanya pikat itu you know? nah 33 terus untuk melanjutkan ya untuk melanjutkan terus kita hitung lagi ya yang kanan kita hitung yang kiri kita hitung kita jumlahkan dengan jumlah sisik kaki 33 37 maaf 37 jumlahnya ya lah ini merupakan yang paling baik untuk pemikat tapi kebanyakan lor ya yang saya tahu itu banyak uh, orang yang mikat itu cari yang sisik jumlahnya 37 itu paling banyak 37 rata-rata itu yang mencari itu 37. Karena 37 juga bagus loh untuk e, pikat ya untuk delok ya sewaktu mikat ya. Itu itu bagus ya. Nah untuk dipelihara oleh oh, rumahan boleh kan lo boleh itu malah bagus itu. Itu 37 ya. Banyak kan yang saya dengar itu itu 37, banyak yang cari yang 37. Karena kalau cari yang 33 itu sangat eh, agak langka sekali sih untuk sisinya Jumlahnya 33 itu agak langka kan itu. Kalau toh dulu-dulu dan para sahabat mendapatkan ya bagus Rawatlah Itu berarti rezeki dulu-dulu dan para sahabat Oke dulu ya untuk melanjutkan lagi ya Terus untuk jumlah ya jumlah sisik kaki Setelah kanan kita hitung kiri kita hitung kita jumlahkan ya Itu ketemunya itu sisik kakinya jumlahnya 36 ataupun 38 lah ini dikatakan buruk ya dikatakan buruk jadi sebaiknya dilepas saja loh dilepas saja ya. Dilepas saja itu buruk. Itu kalau sisik 36 dan 38. Ini saya bocori di sini ya. Ini seluruh Nusantara ini. Ya. Ini real, tidak bohong ini. Nanti bisa dibuktikan. Kalau dulu-dulu dan para sahabat punya sisik kaki jumlahnya antara di, kita hitung dulu ya. Yang kanan kita hitung, yang kiri kita hitung, kita jumlahkan. Lah ketemunya antara 36 ataupun 38. Dah, kalau punya Burung perkutut jumlahnya sisiknya 36 antara 38, saya pastikan itu susah jinak. Itu yang pertama, susah jinak. Itu. Pokoknya itu hal buruk lah. Lebih baik, lebih baiknya jangan dirawat, lebih baiknya dilepaskan saja. Itu ya, kalau sisik jumlahnya antara 36 dan 38. Terus untuk melanjutkan loh ya, melanjutkan. Terus kita hitung lagi untuk sisiknya ya yang karena kita hitung ya jumlahnya yang kiri kita hitung kita satukan kita jumlahkan jadi satu ketemu jumlah sisiknya itu e, sisik kaki antara 41 42 ataupun 43 itu biasanya itu memiliki suara merdulur biasanya memiliki suara merdu dan cocok dipelihara di rumah untuk anggungan lah ini loh Antara sisik jumlahnya 41 42 43 itu bagus itu yaitu kalau burung perkutut kalau jumlah sisiknya 41 42 43 itu biasanya ya kalau kita menjinakkan itu tidak seperti 36 dan 38 itu susah jinak itu terus saya ke bawah karakter loh karena itu masuk ciri mati loh ya ini ciri mati makanya hal buruk makanya saya harus suruh lepas untuk yang 36 dan 38 tadi itu ya terus untuk yang terakhir loh untuk yang terakhir jadi cara, ya, cara e, menghitung lagi ya jumlahnya kita jumlahkan lagi yang kanan kita jumlah dulu ketemunya berapa yang kiri kita jumlah dulu ketemunya berapa kita jadikan satu lah ini jumlah sisik kakinya ketemu 44 lah ini paling baik lorin ini paling baik kalau tak dulu duduk menemukan jumlah sisik 44 ini loh yang dicari yang dicari ya yang paling bagus karena yang paling baik auranya lor ya kuat membuat suasana rumah itu jadi tenang bisa jadi penglaris dan keluarga bahagia nah, seperti itu dulu ya jadi dulu dulu dan por sahabat kalau toh mendapatkan jumlah sisik dengan jumlah 44 itu paling bagus ya terus untuk melanjutkan cara menghitungnya lah ini saya beritahu ya Cara menghitungnya, saya cari biting dulu. Nah, ini cara menghitungnya, tak beritahu Lur, nanti dulu-dulu dan persahabat sahabat nanti bisa dipraktekkan ya di rumahnya masing-masing ya. Jadi, ini termasuk ciri mati lor. Ya. Nah, kita hitung dari tengah dulu lor ya. Kita hitung di tengah ini lor, lor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. 13, 15, 16, 17, 18, 19 Ini ketemunya 19 Ini yang sebelah Ini yang sebelah kanan dulu Terus setelah itu kita lanjutkan yang sebelah kiri Nah kita hitung pokoknya di tengah Kita ambil tengah-tengahnya ini loh, loh Jadi dari pangkal kaki sampai ujung jari Kita ambil tengah-tengahnya saja Yang sebelah nggak usah Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Berarti ketemu ini, ini kan 19 Yang sebelah kanan 19, yang sebelah kiri 19 Berarti kita jumlahkan Berarti ketemunya kan 38, 19 tambah 19 Berarti yang saya jelaskan tadi Antara yang tidak baik untuk dirawat itu Berarti kan antara 36 dan 38 berarti burung perkutut yang saya bawa ini tidak baik lor. padahal ini suaranya wah gini loh suaranya ini. tapi saya tetap saya lepaskan. suaranya besar lor ini betul. saya tidak mengada-ngada. ini suaranya besar bu aku sekali lor ini burung ini. tapi setelah saya hitung kok jumlahnya 38, ya paling nggak saya lepas. ya kita lepas bersama-sama lor ditonton orang banyak ini ya kita lepas bersama-sama. ini burungnya itu bagus aku lor. lihat aja paruhnya paruhnya dilihat aja loh paruhnya tebel loh, Parunya paruhnya tebel tapi jumlahnya 38 loh sayangnya seperti itu ya tapi nggak ngaruh lah menurut saya yang penting saya lepas karena ini masuk ciri mati ya nah ini masuk ciri mati dari sejak lahirnya dari alam bebasnya ini sudah sisinya 38 berarti tidak bagus walaupun suara anggungannya bagus bagus ini suaranya dilihat dari paruhnya aja udah kelihatan loh tebel oh lubangnya besar kelaminnya jantan jelas rapet oh ini kenceng ini tapi saya tidak masalah yang saya masalahkan ini kan ciri mati tadi karena ciri mati tadi tidak bisa dibuat ataupun oleh e, manusia ataupun buat apapun tidak bisa ini sudah ciri mati dari sejak lainnya sudah dari alam bebasnya sana dengan jumlahnya 38 tetap saya lepas ya lepas bersama-sama biar hidup di alam bebas sana ya perkutut ini ya nah udah. saya lepas dulu ya semoga di alam bebasannya perkutut itu bisa berkembang ya oke dulur itu dulu e, kesempatan kali ini semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulu dulu dan prosahabat ya sebelum saya tutup sebelum saya akhiri ya saya mohon maaf ke dulu dulu dan prosahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulu dulu dan prosahabat kalau karena apa lur ya? Saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah SWT. wa taala. Ramitan Maroklopos Kap Semantanatur Kulah Giruk Lambas. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.